Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga kalian semua pada sehat ya. Nah, kali ini Kang Rapa-Rapi maksudnya Kang Rapa ya. Biasa. Kang Rapa sedang lagi ada di Lebak Banten ya. Sekarang menuju Kampung Kompol. Di mana Kampung Kompol ini merupakan kampung Badi juga ya, tapi termasuknya Badi luar ya. Kalau kita lihat nih, sepanjang jalan banyak banget pohon-pohon kayu kayak gini yang ditebang ya. Nah, ntar kita bakal mampir di salah satu rumah warga yang ada di Kampung Kompol ini ya. Akses jalannya seperti ini. Aduh. Pak, mampir sini ya. Lu biasanya mampir di sini. Jeng Ian lagi ngobrol pas waktu itu ya. Iya, jeng Ian ya. Ayo Pak. Ngitungin cingkur itu ya sana aja cingkuran bungus panen jadi mati lok panen durennya baru ketupnya panen duren pohon ngarana hype. Durian. Panjang itu nyak sepertinya. Ya, waktu itu dia. Ya, ulin doang. Manis ini kalau si juri yang layani mah. Emang juri di mana Iman? Mau ke warung? Mau beli itu. Iman sah? Oh bapak. Ya anak bapak. Panggil gitu pak pas il nah, cingkur ya musim cingkur baru mantep ke musim ya nah, kita udah sampai di Kampung Kompol ya Kecamatan Widamar. Kita keliling-keliling kampungnya dulu nih.
guys, ada yang unik ya di kampung itu ya. Ini kampung ini deket ya, atau bersebelahan dengan kampung-kampung orang luar juga yang lebih modern gitu. Jadi ada tiang-tiang listrik kayak gini nih guys, tiang listrik ya. Padahal kan Baduy nih, biasanya kalau di Baduy kan identiknya kan nggak ada tiang listrik kayak gini. Nah di sini juga nih banyak motor juga nih, punya orang Baduy sama. Jadi kayaknya di sini ada dilonggarkan lah gitu ya, dari segi aturan itu, atau mungkin ada alasan-alasan tertentu lainnya ya. Nah ini adalah luit atau lumpung padi. Nah guys, di kampung Kompol itu yang uniknya kayak gini ya, luitnya itu pakai asbes kayak gini ya, walaupun masih ada juga yang pakai atap kayak gitu. Yang kalau di tempat lain, kalau di tempat Baduy itu, maksudnya tuh di Baduy daerah Tanggutuk sono ya udah nggak bisa ya pakai gini. Ya harus menggunakan benar-benar bahan-bahan yang terbuat dari alam ya. Nah inilah keunikan di kampung Kompol nih. Ini ada rumah semi modern seperti ini ya guys. Nih, ya juga sini juga nih masih. Ini batasnya kali ya, jalannya adalah batasnya nih. Batas daripada perkampungan ya. Yang ini daerahnya Baduy, yang di sebelah sini udah bukan Baduy. Kampung Kompol.